Membaca sekali lagi doa bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkau yang mempunyai keadaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya, Amin. Saudara-saudara, kita sudah berbulan-bulan membicarakan tentang doa Bapa kami karena begitu limpah, begitu dalam artinya, sehingga kita memerlukan pengkupasan yang teliti karena mungkin setelah ini saya tidak lagi bicara doa Bapa kami selama saya masih hidup. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah mengakhiri kalimat lepaskanlah kami dari si jahat itu. Pada waktu kita mau melepaskan diri dari kejahatan, kita selalu mempunyai pikiran yang tidak terlalu jelas lapisan-lapisan yang berbeda. Pertama, lapisan kejahatan yang paling dangkal yaitu kejahatan, kebahayaan yang terjadi di dalam alam. Itu disebut natural evil. Untuk alam menciptakan alam ini, memang alam tidak sesempurna Tuhan. Allah yang sempurna tidak boleh, tidak mungkin menciptakan alam sesempurna Allah. Jika alam bisa sesempurna Allah, sama seperti sempurnya Allah, maka itu berarti Allah bisa menciptakan Allah. Kalau Allah bisa menciptakan Allah, juga berarti Allah mungkin dicipta. Jika Allah bisa mencipta Allah, atau Allah mungkin dicipta, berarti Allah itu bukan Allah, maka there must be the absolute necessity of the absolute difference in quality between creator and the creature. Di tengah-tengah yang mencipta dan yang dicipta. Harus dan mutlak harus mempunyai perbedaan kualitas. Itu sebab kalau alam tidak sempurna. Sehingga alam menjadi kerusakan, menjadi peledakan, menjadi gempa bumi, menjadi tsunami. Itu lumrah adanya. Dan di situ kita mendapatkan kejahatan pertama. Yaitu dirugikan karena bencana-bencana That is called a natural evil. Terlebih kedua, kejahatan diakibatkan salah pilih dan kemauan manusia dan kebebasan yang tidak takluk kepada kebenaran. Akibatnya adalah karena kita salah pilih, karena kita bertindak yang tidak beres, mengakibat kejahatan moral terjadi. Itu disebut moral evil. Jadi kita waktu melihat akan kejahatan harus kita melihat tahapan-tahapan yang berbeda. Kejahatan yang tiba karena sesuatu yang tidak diinginkan oleh saya. Sekarang timpa kepada saya sehingga saya mendapatkan kerugian. Itu kejahatan alam. Kejahatan moral ada kejahatan karena saya salah pilih. Sehingga akibatnya ada kecelakaan yang besar karena kebebasanku tidak takluk kepada kebenaran. Tapi lapisan yang ketiga ini yang paling menakutkan, yaitu di belakang segala sesudah ada si jahat itu. Kemarin, seorang pemuda dari salah satu suara kabar yang berada di Jawa Timur datang mimpak wawancara dengan saya. Tadi, pada waktu saya bicara sama dia, saya mengetahui anak ini terlalu overconfident dan dia menganggap dia sudah mengerti kitab suci. Dari mana engkau tahu ini betul, itu tidak betul dari kitab suci. Apakah engkau sudah mengerti kitab suci? Pasti saya sudah mengerti. Saya menanya, bagaimana engkau mengerti kitab suci? Saya sudah baca enam kali. Saya jawab dia, bagaimana kalau saya sudah baca 80 kali? Engkau hanya enam kali. Engkau kira engkau ngerti. Begitu banyak orang Kristen. Begitu dangkal. Dan begitu sembarangan. Mentafsirkan kitab suci. Lalu dia kira dia sudah mengerti firman Tuhan. Itulah sebabnya banyak gereja didirikan oleh orang yang overconfident, menganggap diri sudah mengerti kitab suci, sudah mengerti doktrin, berani buka gereja. Apalagi kalau inisiatif itu didasarkan motivasi mau cari uang. Karena kerja apapun susah dapat untung, co gereja itu bisa dapat profit yang banyak. Cilakalah saudara-saudara. Sedangkan begitu banyak gereja yang sembarangan mengumpulkan uang. Sembarangan memakai uang. Dan saya baru dengar seorang pendeta yang sudah meninggal. Waktu dia mati gerejanya sisa 300 miliar. Sekarang anaknya minta 30 miliar. Saya tanya ini persembahan untuk Tuhan atau persembahan untuk anak. Ini kurang ajar sekali. Kalau demikian adanya gereja maka saya tanya. Bukankah setan... Menginvestasi... Supaya gereja kelihatan maju... Kelihatan berkembang... Kelihatan bertumbuh... Tapi setelah kita mendapatkan ribuan anggota... Lalu... Jutaan manusia... Menghina gereja... Karena pendeta-pendeta... Jatuh dalam dua hal... Satu, seks... Kedua, di dalam keuangan... Saudara-saudara, Kiranya 25 tahun yang akan kita rayakan pada minggu depan. Kita betul-betul dengan gentar minta Tuhan sendiri menguasai, memimpin gereja ini. Sehingga kita akan mengejar, sehingga kita tidak habis-habis dikejar oleh kebutuhan-kebutuhan karena memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu saya sudah selesai bicara mengenai evil. dan terakhir lapisan bukan natural evil bukan moral evil tetapi ontological evil yang disebut kejahatan itu bukan hanya merupakan bencana yang mungkin timpa kabar kita bukan hanya merupakan kesalahan pilihan dan kemauan yang kita tidak bertanggungjawab mengakibatkan kecelakaan Tapi ada yang di belakang mengerjakan sesuatu menurut rencana total yang mengcover seluruh universal yang berniat jahat untuk melawan Tuhan. Itulah yang harus kita perpikirkan, harus kita perhatikan. Lepaskanlah aku dari si jahat itu. Dan si jahat itu adalah oknum. Si jahat itu adalah sesuatu yang begitu berkuasa karena dia adalah setan yang tadinya malaikat. Waktu Tuhan mencipta manusia sedikit lebih rendah dari malaikat, sehingga status malaikat lebih tinggi dari manusia. Kuasa malaikat lebih besar dari manusia. Bijaksana malaikat lebih dalam daripada manusia. Di buku Ezekiel 38 mengatakan engkau tadinya adalah Jeherobium yang berbijaksana. Yang berada di dalam taman Eden. Berarti Tuhan telah menciptakan penghulu malaikat yang berbijaksana luar biasa. Dan menetapkan dia di taman Eden. Tapi karena pemberontakan dia, akhirnya dia dilempar dari surga, dan dia menjadi setan. Istilah setan berarti penghalang, istilah setan berarti penantang. You are the hinderer, you are my obstacle. So I call you Satan and cast you out. Setan dilempar turun dari surga, maka dia mulai berada di tengah angkasa. Untuk bekerja di hati orang yang mau taat kepada dia. Menjadi pemimpin dari roh jahat. Itu sebab pada waktu engkau bicara. Lepaskan kami daripada si jahat itu. Engkau jangan hanya memikirkan kecelakaan-kecelakaan daripada bencana alam. Engkau jangan hanya memikirkan kesulitan-kesulitan. Karena kesalahan pem kebebasan memilih tidak moral tapi fikir lebih penting karena seluruh dunia berada di bawah kuasa tangan si jahat itu ini menurut satu Yohanes pasal 5 ayat ke-19 di dalam satu Yohanes pasal 5 ke-19 seluruh dunia berada di bawah kuasa tangan daripada si jahat itu. Sehingga tidak seorang boleh menganggap diri terlalu pintar. Tidak orang-orang boleh menganggap diri terlalu bijak. Sehingga engkau mengetahui semua kesulitan, engkau mengetahui semua rahasia. Overconfident menjadi salah satu hal yang menjatuhkan kita. Saudara-saudara, kemarin pemuda itu mengatakan saya cinta sama pendeta yang sekarang sudah jatuh di dalam dosa keuangan. Saya mau merobat dia, patong harus mengajar dia. Saya bilang saya mengajar siapa bukan hakmu yang mengatur. Dia mengatakan kalau gereja-gereja pemimpin semua belajar baik-baik dari patung. Gereja tidak rusak. Saya bilang mereka justru tidak pernah mau belajar. Maka dari hari pertama motivasinya sudah rusak. Sekarang hanya menjadi sesuatu fakta. Tuhan menonjolkan. Tuhan membuktikan ini orang-orang tidak berfondasi betul. Mereka harus terbongkar salah dosa untuk dipermalukan. Dia bilang saya sangat cinta kepada pendeta saya. Saya tidak mau pendeta saya jatuh lalu dia menjadi gagal total. Maka saya minta patung ngajar dia. Saya bilang engkau tidak berhak mengatur. Apakah dia mesti dengar pendetamu? Pendetamu mesti dengar saya. Karena dia tidak dengar Tuhan? Dia bilang dia akan dengar Tuhan. Kalau saya anjurkan pendeta akan datang kepada Stephen Tong. Saya bilang kau kira kamu siapa? Kau akan bikin pendetamu dengar ku, dengar kamu. Juga kau suruh saya dengar kamu mengajar pendetamu. Kamu kira kamu siapa? Anak umur 20 lebih. Confident yang kuat seperti ini. Orang pinter lulusan, lulusan luar negeri. Tapi saya berkata kepada saya. Tahu tidak di belakang gereja ada setan. Apa maksud patong? gereja-gereja yang dari permulaan motivasi jahat sudah kena jerat dan sudah ditipu oleh iblis. Maka mereka mendirikan gereja kelihatan sukses, kelihatan bertumbuh beribu-ribu anggota. Itu semua hanya sekedar investasi dari setan saja. Setan menginvestasi supaya pendeta-pendeta palsu menganggap diri hebat Gereja sudah bertumbuh, sudah menjadi besar, tetapi akhirnya setan tidak akan membiarkan engkau sukses, karena kesuksesan yang palsu itu adalah sesuatu tipu muslihat dari iblis, kejahatan menjerat orang yang namanya hamba Tuhan. Dia mengatakan kepada saya, bukankah gereja mereka begitu sukses, bangunan sudah jadi? Saya tanya, kalau gereja itu sukses karena bangunan jadi. Engkau kira itu berkat Tuhan. Dia bilang pasti. Saya bilang tidak. Dia bilang kenapa? Saya bilang Herodes membangun gereja. Bait Allah memakai lebih 64 tahun. Gedung itu jadi. Menjadi bait Allah lebih besar daripada apa yang pernah dibangunkan oleh Solomon. Lebih besar dari apalagi orang yang namanya suruh Babel membangun dua bait Allah sebelum itu akhirnya dihancurkan akhirnya dibiarkan Nebuchadnezzar membakar demikian juga yang paling gagal adalah bait Allah yang paling besar yang didirikan oleh Herodes Saudara-saudara, saya berkata kamu sudah ditipu oleh iblis sampai hari ini belum sadar. Kamu kira kesuksesan itu berarti berkat Tuhan. Kamu kira banyak gereja berkembang itu berarti Tuhan menyertai. Engkau telah ditipu oleh teologi kemakmuran. Sehingga engkau buta dan bisa membedakan yang baik dan jahat. Saudara-saudara, saya paling takut di belakang agama adalah setan. Di belakang gereja adalah setan. Di dalam belakang ibadah itu adalah setan. Itu sebab berkali-kali saya berkata kepada kamu. Hari ini di seluruh dunia. Yang paling berani membunuh manusia. Bukan orang ateis. Yang paling berani membunuh manusia. Adalah mereka kira mereka berbakti kepada Tuhan. Tapi mereka sedang menyembah, melayani, dan bekerja untuk si jahat itu. Itu sebab dalam doa kita berkata Tuhan lepaskan kami dari si jahat ini. Ini terjemahan yang paling tepat. Deliver us from the evil one. Bukan from the evil. From, from the disaster. From all the moral defeat. Tetapi deliver one from the evil one. Yang jahat itu. Lepaskanlah kami daripada si jahat itu. Berarti kita mengetahui kita berada di tengah-tengah yang bajik dan yang jahat. Yang terang dan yang gelap, yang suci dan yang najis, we are created in between the good one, the good God, and the evil one. We are created in between the holiness and the all the sins. Kita diciptakan di tengah-tengah kesucian dan dosa, diciptakan di tengah-tengah Allah dan setan. Sehingga so kita harus senantiasa minta kekuatan dari Tuhan untuk kita melihat dengan jelas apa kesiasat. Apa cara, apa tipu muslihat dari iblis yang jahat untuk merusak segala kerohanian kita, saudara-saudara sekalian. Setelah selesai Yesus bicara tentang lepaskan kami dari si jahat itu, dia masuk ke dalam satu kalimat karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Saya percaya kita sudah mengerti doa Bapa kami dimulai oleh mengutamakan Tuhan dan diakhiri dengan kembali tuhan. dari doa Bapa kami pertama-tama adalah nama Allah kerajaan Allah dan kehendak Allah yang diutamakan bukan keadaan saya, kebutuhan saya, keinginan saya, Ambisi saya rakusnya saya, dan segala rencana dari egoisme saya yang dimintakan, barang siapa yang mengerti ini, baru mengerti doa. Karena doa bukan semau sendiri, minta semau sendiri, supaya Allah mengiakan engkau, supaya Allah mentaati engkau, supaya Allah mengisi kebutuhan ambisimu. Doa yang sesungguhnya adalah mau takluk kebertuhan. Mau menjalankan kehendaknya. Menginginkan kerajaan yang tiba. Dan supaya kehendaknya terjadi di dirimu sendiri. Setelah berdoa kembalilah kebertuhan. Berkat karena engkau yang mempunyai kerajaan. Engkau yang mempunyai kuasa. Engkau yang mempunyai kemuliaan. Dunia ini akan lewat. Dunia ini akan lenyap. Dan orang-orang Kristen justru adalah orang-orang yang di dalam dunia berbeda dengan orang-orang yang ikut binasa di dalam dunia. Karena kita mengetahui kita bukan milik dunia. Yesus Kristus berkata, Bapak aku berdoa bagi mereka. Supaya engkau melepaskan mereka. Bukan dari dunia ini. Tapi dari kejahatan itu. Mereka tetap hidup di dalam dunia. Tapi mereka bukan milik dunia. Jikalau mereka milik dunia. Dunia pasti mencintai mereka. Tapi karena mereka bukan milik dunia. Maka dunia membenci mereka. Tahukah tidak saudara. Hanya dua macam manusia. Satu macam manusia. Macam yang dicintai oleh iblis. Satu macam manusia. Yang dibenci oleh iblis. Jikalau engkau telah menjadi seorang yang diterima semua pihak dengan baik. Engkau telah menjadi satu orang yang dicintai oleh semua orang. Termasuk orang-orang yang melawan Tuhan. Engkau dicintai oleh semua pihak. Engkau bukan orang Kristen. Yang normal, saudara-saudara, jikalau engkau di dunia memancing permusuhan, dibenci oleh sebagian orang di dunia, dan orang yang membenci engkau, justru ada orang yang membenci Tuhan Allah, maka engkau adalah orang Kristen yang normal. Jikalau engkau tidak pernah dikritik, tidak pernah dihakimi, tidak pernah dibenci oleh dunia, mungkin engkau sudah bersatu dengan iblis. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, "Barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini, dia adalah musuh dari Tuhan Allah. Jikalau barang siapa yang menjalankan kehendak Allah, dia pasti kena penganiayaan." Paulus berkata di Galatia, "Kepada orang-orang Kristen yang baru percaya, engkau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, engkau pasti mengalami berbagai kesulitan." Dan Paulus berkata kepada Timotius Dia suratnya berkata Barang siapa mau hidup beribadah Dia pasti akan menerima penganiayaan Hal ini tidak ada kompromi Tidak ada sesuatu terkecuali Barang siapa mencintai Tuhan Mungkin dia dibenci oleh iblis karena iblis membenci Tuhan, maka iblis sekaligus membenci orang yang mencintai Tuhan. Karena iblis membenci Tuhan, maka iblis akan mencintai orang yang sekaligus membenci Tuhan, saudara-saudara. Dengan demikian kalimat ini diakhirkan. Karena engkau yang mempunyai kerajaan, mengapa mengatakan engkau yang mempunyai kerajaan? Karena saya berada di dunia, saya hidup di satu kerajaan yang sementara saudara-saudara Republik Indonesia satu kerajaan yang besar satu negara yang agung tapi kerajaan ini negara ini hanya sementara kerajaan Romawi sementara kerajaan Babilonia sementara kerajaan Assyria sementara kerajaan Hindu sementara kerajaan Cina sementara kerajaan apapun Kerajaan terbesar Kerajaan Romawi Adalah kerajaan akan lenyap Seorang nelayan yang namanya Yohanes Berarti mengatakan dunia Beserta segala nafsu duniawi Pasti semuanya lenyap Siapakah dia Dia adalah seorang penangkap ikan di Galilea Apa dia mengatakan kalimat ini Karena dia melihat Hanya kerajaan Allah Itu kekal adanya Saudara-saudara, pada waktu Hong Kong diliputi oleh kesulitan, anak muda tidak mau pergi. Diusir oleh polisi, tetap datang. Usir datang lagi, sudah berapa minggu? Minggu lalu saya berada di Hong Kong. Saya mengatakan kalimat-kalimat yang sangat penting. Pertama-tama, mahasiswa-mahasiswa adalah hati nurani masyarakat. Pada waktu mereka sudah berontak. Berarti mereka menuntut sesuatu yang sangat hakiki. Sesuatu yang mungkin tidak dianggap penting. Tapi mereka melihat keseluruhan masyarakat perlu demokrasi. Saudara-saudara, Kalimba kedua saya berkata. Demokrasi tidak mungkin capai begitu gampang. Selalu melalui pertumpahan darah. Seperti orang Yang hamil tua susah melahirkan Pendarahan mendahului kelahiran daripada bayi Demikian demokrasi perlu pertumpahan darah Demikian di Amerika Pertumpahan darah melawan Inggris Berada di Tiongkok Pertumpahan darah melawan regim Daripada dinasti Qing Demikian di Rusia Demikian di semua negara Semua demokrasi menempuh pertumpahan darah tetapi saya berkata lagi, pemuda-pemudi sedang berjuang untuk sesuatu target yang sangat indah. Jangan mau ditunggangi oleh orang-orang yang jahat, yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu orang-orang rakyat yang bersih motivasi meminta sesuatu demokrasi, selalu ada orang jahat yang menunggangi. Saudara-saudara, dunia ini tidak pernah beres. Dunia ini tidak pernah sempurna. Dan dunia ini karena adalah egoisme. Egoisme dari orang-orang tertentu. Mereka ingin sendiri secepat mungkin menjadi kaya raya. Lalu mereka cari segala. Cari segala cara yang tidak beres. Untuk mempermudah diri. Akhirnya menjadi kerugian bagi, bagi seluruh rakyat. This world is not ours. We are not belong to this worldly kingdom. Kita orang Kristen bukan milik dari kerajaan dunia yang sementara ini. Maka di dalam doa bapa kami Yesus berkata Engkau harus mengatakan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, saudara-saudara. Kerajaan dunia bukan dimiliki oleh dunia. Kerajaan dunia bukan dimiliki oleh raja dunia. Kerajaan dunia bukan dimiliki oleh pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa politik di dalam dunia. Mereka hanyalah orang-orang pasti akan lewat. Pasti akan mati. Sementara Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Dan di antara mereka banyak yang begitu menjadi serela-rela sendiri. Semau-mau sendiri untuk menguasai orang lain. Ini yang tidak diperkenan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, dari zaman dulu sampai sekarang. Kita melihat sejarah membuktikan tidak ada kerajaan yang kekal. Babylon sudah lewat. Mesir sudah lenyap. Romawi sudah binasa. Semua kerajaan yang paling besar. Tidak ada satu bisa tinggal terus sampai sekarang. There is no forever kingdom exists in the history. There is no kingdom in the world that can last forever and ever. Di dalam sejarah Tiongkok 6000 tahun Saya makin membaca Makin sadar satu hal Setiap dinasti bangunnya Dengan motivasi yang baik Dengan begitu mulia Dan dengan begitu motivasi yang baik Mengakibatkan satu janji Supaya membahagiakan rakyat Tapi semua dinasti Turunnya dengan begitu suram Begitu rusak Dan begitu jahat Gereja juga demikian. Jika gereja yang motivasi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Berdiri di atas dasar prinsip kitab suci. Itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah melupakan. Apa prinsip Alkitab. Apa yang diperkenan oleh Tuhan. Apa adalah sesuatu dalil. Yang ditetapkan di dalam kitab suci. Kita akan menjual diri. Kita akan merusak. Dan kita akan mempermalukan diri. Kerajaan politik, kerajaan gereja, kerajaan agama, kerajaan ideologi, semua itu tidak seharusnya selama-lamanya. Saudara-saudara, pada waktu Karl Marx mendirikan komunisme, dia kira seluruh dunia akan dikuasai oleh komunisme, tapi akhirnya dia mati dan dunia tidak menjadi komunisme yang dia ramalkan tidak jadi. Karl Marx memberikan nubuat yang paling cepat. Menjadi negara komunis adalah Inggris dan Perancis. Tetapi, setelah peringatan itu diberikan, Inggris dan Perancis memperbaiki sistem social welfare, membantu orang miskin, sehingga kedua negara ini sampai hari ini belum pernah menjadi negara komunisme. Tetapi di luar dugaan yang tidak diramalkan oleh Karl Marx. Justru tahun 1917 Rusia menjadi komunis. 1949 Tiongkok menjadi komunis. Di bawah Lenin dan di bawah Mao Zedong. Saudara-saudara. Setelah itu mereka kira Komunisme akan merubah dunia. Komunis akan membuat pembaruan oleh seluruh sistem daripada umat manusia di dalam masyarakat. Akhirnya kita melihat satu gejala yang menakutkan. Barang siapa menerima sistem ekonomi dari teori Karl Marx. Pasti ekonominya total bangkrut. Rusia bangkrut. Timur Jerman bangkrut. Polandia bangkrut, Cekoslovakia bangkrut, Hungaria bangkrut, Romania bangkrut, Albania bangkrut, Ethiopia bangkrut, Korea Utara bangkrut, Tiongkok bangkrut. saudara sekalian, this is the world. This is the kingdom of the world. Dunia ini dan kerajaannya adalah dunia dan kerajaan yang tidak beres. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, pada satu hari kerajaan di dunia akan menjadi kerajaan Tuhanku dan Kristus yang dimiliki oleh dia. The kingdom of this world will become the kingdom of my God and of his Christ. Saudara-saudara, di dalam lagu Hallelujah Chorus yang ditulis Handel, dia memakai suara menyatakan keindahan dan kebenaran ini the kingdom of this world. Kerajaan dunia ini is become di menjadi mulai berubah menjadi apa the kingdom of our god and his christ and of his christ Sudara-sudara. Niat dia menginginkan kerajaan Tuhan datang sama seperti doa bapa kami engkau yang mempunyai kerajaan Engkau yang punya kerajaan itu, sebab orang-orang Kristen yang dimiliki oleh Tuhan kita, jangan terlalu memandang dan jangan terlalu mengharap dunia dan kerajaan di dunia ini, karena kerajaan di dunia ini semua hanya bayang-bayang, kerajaan di dunia ini semua hanya sementara, kerajaan dunia ini akan lenyap. Tetapi kerajaan Allah itu yang kekal. Itu sebab orang Kristen. Orang kaum pilihan. Pegang tangan Tuhan. Dan berkata. I trust in you. I believe in you. And I hope your kingdom to come. Kita mengharapkan kerajaan surga tiba. Kehendak Tuhan dijalankan di dalam dunia. Karena dunia ini tidak beres. Saudara-saudara. Sir Arnold Toynbee. Mengatakan seluruh dunia Dan kerusakan seluruh politik dunia Hanya membuktikan Satu ayat dari Alkitab Yaitu upah dosa Itu adalah maut Sejak 6.000 tahun yang lalu Sampai sekarang semua pemerintah Ingin menjamin keberlayannya Raja, kerajaan Wilayah, negara Dan segelur kebudayaan yang dia pimpin Akan memberikan bahagia Kepada umat manusia tetapi tidak lama kemudian dinasti itu sudah jatuh, rusak, jahat, dosa, perjudian, perjinahan, dan segala sesuatu kenajisan semua terbongkar. Saudara-saudara yang bisa mencegah akan kerusakan dari negara itu, ada rakyat-rakyat yang masih murni membenahi ideologi-ideologi yang bersih, tetapi itu tidak terjamin. Kecuali ada anak muda yang sungguh-sungguh bersih hatinya, muncul kembali untuk mengkoreksi. Itu sebab, saudara-saudara, kita melihat dunia ini tidak ada pengharapan, dan semua kerajaan di dunia akan lewat. Itu sebab anak-anak Tuhan harus sadar bahwa hanya kerajaan Tuhan yang kekal. Adanya saudara-saudara, semenjak Adam berbuat dosa, maka generasi kedua sudah saling berkelahi dan Habel dibunuh oleh Kain. Lalu, Kain yang masih hidup, Habel yang sudah mati, yang hidup meraja Rera di dunia ini sehingga yang berkuasa di dunia banyak yang tidak beres dan itu terus menerus turun-menurun 6000 lebih tahun sampai pada hari ini kita melihat sama adanya tetapi pada Alkitab berapa kali menyatakan kerajaan Allah lebih tinggi dari berkerajaan dunia kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa dunia hanya di dalam kitab suci orang Kristen kita diajarkan Kerajaan Allah lebih tinggi dari kerajaan manusia. Kerajaan Allah lebih abadi dari kerajaan yang sementara. Kerajaan Allah lebih mulia dari kerajaan yang penuh hal yang malu, saudara-saudara. Pada waktu Abraham berada di dunia Dia dengan 380 orang Mengalahkan empat negara Yang berperang dengan lima negara Dan melepaskan Lot keluar dari belenggu Bahwa dia kembali di dalam hal kebebasan Di situ kita melihat Abraham yang hanya 380 orang Menang atas raja-raja yang beribu-ribu tentara Karena Tuhan menyertai dia di dalam zaman Yusuf, dia adalah seorang yang dibelenggu, seorang yang dipenjarakan, seorang yang difitnah, seorang yang menjadi budak. Tapi dia akhirnya menjadi Perdana Menteri dari pemerintahan dari negara Mesir. Ini membuktikan Tuhan sanggup membangkitkan orang-orang yang takut kepada dia untuk mempunyai kuasa lebih besar dari kuasa kerajaan dunia ini. Sudara-sudara sekalian, mengapakah Yusuf akhirnya dipilih menjadi Perdana Menteri? Ini bukan kehendak manusia, ini bukan kehendak kakaknya. Kakaknya menjual dia, pergi ke Mesir, mendapatkan uang, kembali ke ayahnya, menipu Yakub, anakmu yang kau paling kasihi. Sekarang sudah dimakan oleh singa, oleh binatang yang liar. Coba lihat pakaiannya, yang begitu banyak darah adanya. Waktu itu tidak ada DNA, tidak bisa membedakan itu adalah darah apa. Darah domba dilumurkan di pakaian yang indah dari Yusuf untuk menipu ayahnya. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu seperti ini. Yakub ditipu berpuluh-puluh tahun. Tuhan, tidak ditipu. Yusuf dimasukkan ke dalam perdagangan, dimasukkan ke dalam rumah orang kaya, dijadikan budak yang dihina dan dicintai oleh seorang majikan wanita yang ingin berzina dengan dia karena dia tolak. Dia dimasukkan ke dalam penjara, sudah masuk ke dalam penjara, Tuhan lepaskan dia dengan memberikan bijaksana kepada dia bisa memberikan interpasi kepada mimpi-mimpi itu akhirnya dia diangkat menjadi perdana menteri saudara-saudara adanya Yusuf di dalam kitab suci adalah untuk membuktikan Allah lebih tinggi dari kuasa politik manusia kerajaan Allah akan menguasai dalam kerajaan manusia saat itu mengapakah Yusuf penting karena Yusuf menjadi perdana menteri dari kerajaan yang terbesar pada saat itu. Pada waktu saat Yusuf menjadi perdana menteri di negeri Mesir, waktu di Babilonia sudah menjadi lebih turun dan semua negara-negara yang lain sudah menjadi turun. Yang paling berkuasa adalah kerajaan Mesir dan di situ Tuhan pasang Yusuf Untuk menjadi Perdana Menteri. Mengertikan kepada kita. Kerajaan Allah lebih tinggi dari kerajaan manusia. Pada waktu orang Israel tidak diizinkan keluar. Daripada tanah Mesir. Tuhan berkata Musa. pergi kepada Firaun. Beritahu kepada dia, let my people go. Lalu Musa menjatuhkan sepuluh macam hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk membuktikan kerajaan Mesir dan agama mereka semua ada di bawah Tuhan Allah. Saudara-saudara, dari kitab suci kita melihat terus-menerus kuasa Tuhan, kuasa manusia, kerajaan Allah, kerajaan manusia, kuasa kehendak Allah kuasa kehendak raja semua membuktikan kepada kita kuasa surgawi jauh lebih tinggi dari kuasa duniawi kerajaan Allah lebih tinggi dari kerajaan manusia adanya Mesir adanya Yusuf adanya Musa semua membuktikan hal yang sama saudara-saudara. Pada waktu Musa keluar dari tanah Mesir, dia bukan pakai tentara, dia bukan pakai senapan, dia pakai kuasa Tuhan yang menyertai dia sehingga sepuluh tulah itu membuat Mesir hancur, membuat Mesir babak belur. Lalu mereka keluar. Setelah mereka keluar, maka Mesir mengusir, mengejar mereka sampai di Laut Kosong. Waktu orang Israel sampai di Laut Kalsom, mereka semua bersungut-sungut kepada Musa, "Mengapa engkau melepaskan kami? Mengapa membawa kami keluar dari tanah Mesir? Bukankah kami duduk di sebelah tempat yang penuh dengan daging? Kami boleh makan seenak secukupnya, tetapi mengapa engkau mengeluarkan kami di padang pasir?" Sudar-sudar, mereka memarahi Musa. Mereka berkata kepada Musa, lebih baik kita kembali saja. Mereka tidak tahu mereka di tanah Mesir menjadi budak, status yang paling rendah, status yang dihina. Sekarang sudah dibebaskan, mereka tidak menghargai pembebasan itu. Mereka mengingat materi dan makanan yang enak yang pernah berada di dalam tanah perbudakan. Inilah kelemahan daripada orang-orang Kristen orang Kristen kalau dipimpin Tuhan ke dalam seru kebebasan yang luar biasa. Kita selalu ingat kenikmatan materi yang dulu pernah kita nikmati. Saudara-saudara sekalian. Maka Tuhan menghajar orang Israel. 38 tahun mereka keliaran di tanah parang belantara. Tidak bisa masuk ke dalam akan tanah yang dijanjikan. Karena Tuhan mau kasih tahu sama mereka Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja Tapi bersandarkan semua kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Saudara supaya orang Israel mengetahui I am your God I am your King You belong to me Baru kita mengetahui nilai Apa artinya kerajaan Tuhan Allah Saudara-saudara tetapi setelah berapa ratus tahun kemudian. Orang Israel tetap berkata. Kami ingin mempunyai raja. Seperti orang kafir. Samuel begitu sedih dan menangis. Tiada Tuhan. Tuhan mengatakan. Yang mereka minta. Kasihkan mereka. Tetapi kasih tahu sama mereka. Jika mereka mempunyai raja, mereka akan ditarik pajak sebanyak mungkin. Mereka akan dipaksa untuk menjadi tentara berperang bagi negara. Dan mereka tidak mempunyai kebebasan sebagaimana mereka bayangkan. Saudara-saudara, hidup orang Kristen adalah hidup pergumulan antara setia kepada negara di dunia dan setia kepada kerajaan Allah di surga. We have the conflict among the two kingdoms, the kingdom of this world and the kingdom of God. Pada waktu kita berdoa, engkaulah yang mempunyai kerajaan. Biar kita ingat bahwa kita bukan milik daripada warga negara Indonesia. Kita masih ada satu warga, warga negara surga. Di tengah-tengah kedua warga ini, kami harus mematuhkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Baru menjadi warga negara Indonesia yang baik di mana kita berada. Orang-orang yang berada di Indonesia, sebagian melihat kekacauan, mereka pergi. Mereka tidak ingin menjadi warga Indonesia. Mereka masukkan warga Australia, warga Jepang, warga Amerika, sudah dapat green card. Mereka mau mendapatkan... Sesuatu citizenship. Sudah mendapatkan citizenship. Mereka tidak mau pulang ke Indonesia lagi. Karena apa? Mereka kecewa kepada kerajaan... Di dunia ini. Nah sudah semua ini saya mengetahui. Saya menyimpulkan ini. Kenapa? Karena kerajaan di dunia... Banyak tidak beres. Jika hari ini Indonesia agak beres... Adalah karena Allah telah... Mengintervensi politik di Indonesia lima kali semenjak 60 tahun yang lalu. Sehingga Indonesia mempunyai pencerahan. Indonesia ada harapan yang baru. Tapi jangan terlalu mempersona dirimu. Jangan terlalu menganggap dunia ini beres. Karena Alkitab berkata dunia ini, kerajaan dunia ini, nafsu seluruh dunia ini akan lewat. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah kekal adanya. Saudara-saudara, dunia ini rumah kita bukan. Dunia ini milik kita bukan. Kita milik Tuhan. Kita milik kerajaan surga. Apakah bedanya orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Orang Kristen di dalam dunia ini mempunyai kacamata yang bisa menerobosi, menerapkan sesuatu penglihatan lebih daripada sekadar dunia ini. We can penetrate our eyesight from seeing this world into another world. Kita melihat ada kerajaan Allah di belakang kerajaan dunia. Semua satu dua tiga kita melihat ada kerajaan Allah di belakang kerajaan dunia ini. Sehingga kalau mungkin kita perbaiki dunia ini. Orang Kristen jangan melarikan diri dari kewajiban. Wherever you are, You try to make progress, to transform your society. Mari kita menjadi wakil surga di dunia, memperbaiki dunia ini, biar dunia menjadi lebih damai, lebih jujur, lebih penuh dengan cinta kasih, lebih penuh dengan kebenaran, karena saya ada di dunia ini. Memang kita mengatakan dunia ini tidak puas, dunia ini tidak beres. Dunia ini tidak sempurna. Tapi keberadaan saya. Saya akan bikin masyarakat di mana saya berada. Lebih baik. Orang Kristen di Indonesia. Bikin Indonesia negara lebih baik. Orang Kristen di Amerika. Bikin negara Amerika lebih baik. Orang Kristen di Hong Kong. Bikin Hong Kong lebih baik. Orang Kristen di Jepang. Bikin Jepang lebih baik. Wherever I am. Di mana saja saya berada. Saya akan memakai prinsip Alkitab memperbaiki kerajaan di dunia ini. Tetapi saya tidak usah terlalu membius diri karena bagaimanapun dunia ini tidak beres. Maka kita mempunyai pandangan yang penetrasi melalui dunia yang kelihatan melihat kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Perwadu Nekotimus datang mencari Yesus Kristus. Dia menginginkan Yesus membantu dan membangunkan kerajaan Israel yang baik di dunia ini. Tetapi Yesus berkata tidak. Engkau harus melihat kerajaan surga. Tetapi jika engkau tidak diperanakan pula. Engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Apakah bedanya orang Kristen dengan orang tidak Kristen? Orang tidak Kristen hanya hidup di dunia ini. Dan mereka tidak ada pengharapan yang lalu. Mereka mengharapkan negaranya. Mereka hidup bersandarkan pemerintahnya. Bersandarkan masyarakatnya. Kita tidak. Kita hidup bersandarkan Tuhan yang melampaui kerajaan dunia ini. Kita hidup mengharapkan dia yang mempunyai kerajaan yang kekal. Tetapi kita sementara di dunia ini. Kita berdoa Tuhan biarlah kerajaanmu datang. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Perbetul Nekotimus... Berjumpa dengan Yesus Kristus... Dia mengharapkan... Kalau kerajaan Allah itu bisa cepat datang... Merubah situasi Israel... Karena Israel pernah dijajah... Sama Babylonia... Israel pernah dijajah... Sama Assyria... Israel sekarang dijajah lagi... Tentara Romawi... Dulu 70 tahun kami ditawan... Ke negara Babylonia... Lalu Samaria ditawan... Pergi ke Assyria... Dan sekarang juga pernah ada orang Macedonia datang menjajah Israel. dari setelah Alexander the Great, engkau sekarang Romawi menjajah Israel. Mari kita berdoa. Kerajaan Tuhan cepat cepat datang. Silakan kerajaan Tuhan datang. Dan Yesus menjawab dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jikalau engkau tidak diperanakan pula oleh roh kudus. Engkau tidak bisa lihat kerajaan Allah. Demikian hari ini ada dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang sudah diperanakan pula. Dan orang Kristen yang belum diperanakan pula. Orang Kristen yang belum diperanakan pula. Tak mungkin mempunyai ketajaman mata rohani. Untuk menembusi dunia ini. Dan melihat kerajaan Allah. Dan orang Kristen yang mempunyai mata rohani yang tajam. Dia selain melihat dunia ini. Dia menembusi dan melihat kerajaan surga. Saudara-saudara, kenapa kita mengadakan kapin? Kenapa kita mengadakan kakak regional? Kenapa kita mengadakan kin? Kenapa kita bekerja begitu berat, begitu capek dan habis-habis untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Karena kita mengetahui, kita selain memberi sumbangsi di dunia ini, kita harus mempersiapkan rakyat-rakyat rakyat Tuhan yang menjadi umat surgawi selama-lamanya. saudara sekalian, Jikalau kita tidak mempunyai pandangan seperti ini. Kita hanya puas dalam dunia ini saja. Hidup kita akan cermus. Tidak habis-habis meninggalkan rencana dari Tuhan. Saudara-saudara, negara di dunia saling berperang. Untuk mencapai kemenangan. Kuasa terbesar. Tapi orang Kristen mengetahui. Engkau lah yang mempunyai kerajaan. Engkau lah yang mempunyai kuasa. Engkau lah yang mempunyai kemuliaan itu, saudara-saudara sekalian, di dalam peperangan dunia kedua, orang-orang seperti Hitler menemukan dan memberikan konklusi bangsa Jerman adalah bangsa yang paling superior di dalam seluruh dunia. Mengapa mereka percaya semua ini? Mereka percaya semua ini karena mereka dasarnya menerima evolusi. Saudara, dengar kalimat di bawah ini: "Evolusi bukan sekedar semacam teori, di antara teori-teori yang banyak untuk mengerti apa itu biologi." Saya berkata, evolusi adalah satu alat yang dipakai setan untuk merusak seluruh umat manusia dan kita melihat dengan mata kita sendiri. Peperangan dunia pertama menghabiskan 8 juta manusia. Sedangkan peperangan dunia kedua mematikan 70 juta manusia. Ini semua bukan pertarungan antara Jerman, Italia, Jepang, Amerika dan koalisi. Ini semua hanya merupakan sebuah perwujudan dari percaya kepada evolusi. Karena di dalam teori evolusi yang superior boleh menghancurkan yang inferior. Yang berbijaksana boleh merebut kuasa daripada yang bodoh. Orang yang mempunyai pikiran lebih tinggi boleh menguasai orang yang lebih rendah. Ini pikiran dari evolusi. Ini adalah survivor of the fitness. Ini adalah teori dan natural selection. Saya percaya kita yang pernah belajar evolusi, pernah mengerti teori ini. Di dalam SMA paling dasar, engkau mengetahui apa itu the natural selection. Yang kamu tahu apa itu survival of the fittest. Dan karena kalimat ini telah mempengaruhi Hitler begitu hebat. Maka Hitler akibatnya dia berani mengadakan peperang menghancurkan semua yang berani melawan dia. Untuk Jerman mewujudkan sebagai bangsa superior untuk menguasai seluruh dunia. Tetapi saudara-saudara kerajaan dunia bagaimanapun tidak bisa melawan Kehendak kerajaan surga Pada waktu Jepang berperang Dengan Amerika Pada waktu Jerman berperang Dengan Polandia Dengan Czechoslovakia Dengan Rusia Dengan segala sesuatu Akibatnya adalah sangat berlawanan Dengan apa yang seharusnya terjadi Apa arti ini? Seharusnya Jerman menang Seharusnya Jepang menang karena mereka mempunyai superioritas yang hampir tidak mungkin dilawan secara senjata, secara militer, secara latihan, secara potensi peperangan yang jauh lebih tinggi daripada semua negara yang dilawani oleh mereka. Sudah-sudah, waktu itu Pearl pembomam dari para kapal terbang berpuluhan ribu dari Jepang hancurkan diri dengan susah bomber mereka menghancurkan kapal yang paling besar dari para Amerika mungkin dari apa kenapa ini mungkin terjadi semua orang tidak pikir perwoto tentara Amerika lagi dansa dansa minum minum mendadak bom turun satu persatu lalu mereka pikir ini bom dari kapal terbang Kapal terbang dari Jepang, bagaimana mungkin kapal terbang pembom yang kecil itu bisa mempunyai minyak yang begitu banyak dari Tokyo sampai Honolulu? Itu mesti bertonton minyak baru mungkin. Tetapi kapal terbang dari Jepang kecil sekali, kok bisa bom di sini? Dari mana dia isi bensin? Waktu itu cara apa? mereka tidak seorang tahu waktu itu kapal terbang paling canggih bukan Rusia bukan Amerika bukan Perancis itu dari Jepang Perwak saya mengetahui hal ini saya kaget luar biasa kapal terbang itu terbang dari mana terbang dari itu kapal induk dan kapal induk itu bisa mengisi minyak yang banyak tetapi di atas kapal induk tidak kelihatan kapal terbang Lalu bagaimana akhirnya bisa terbang sampai ke Honolulu? Jepang mempunyai satu cara yang paling canggih. Dia kapal terbang itu yang sayapnya lebar sekali. Bisa ditekuk, tekuk, tekuk. Akhirnya menjadi tidak ada sayap. Lalu kapal terbang itu seperti satu roket. Dimasukkan ke dalam sesuatu tempat yang kelihatan seperti sesuatu gentong yang besar. Atau sesuatu itu Tank yang besar sekali ditaruh di kapal dan dibawa kapal, sehingga di permukaan kapal induk tidak ada kapal terbang. Pada waktu kapal-kapal dari Amerika melewati, melihat kapal induk dari Jepang tidak ada kapal terbang, mereka tidak takut dan mereka tidak siap untuk menerima pemboman yang begitu besar itu. Setelah kapal induk sudah dekat. Kepada Honolulu sudah dekat Hawaii, maka semua itu dibuka dan kapal terbang dikeluar daripada lowongan itu, lalu bukalah sayapnya. Sudah buka sayap, mereka terbang langsung membom atau menjatuhkan diri untuk menghancurkan secara bunuh diri kepada kabar-kabar kabar yang paling besar daripada orang-orang Amerika di Honolulu, di dalam satu dua hari orang. Amerika kaget, bangun, terkejut daripada kebodohan dan keadaan yang tidak bersiap-siap. Baru mereka sadar, mereka di dalam cilaka. Saya kasih tahu, mustinya Jepang menang. Di Pasifik, mustinya Jepang menang. Di Eropa, mustinya Jerman menang. Tapi ternyata akhirnya Jerman kalah. Ternyata Jepang kalah. Apa sebabnya? Waktu itu di Santum Province ada satu orang tua yang menangis berkata, "Jika lo langit ada mata, dan saya percaya langit ada mata, pasti Jepang yang kalah." Orang bilang engkau berani ngomong kalimat ini. Mereka punya tentara begitu kuat. Mereka punya kapal terbang begitu banyak. Cina waktu itu miskin luar biasa orang-orang mau cari makan untuk hidupkan sendiri dan mungkin malah bisa bikin kapal terbang. Jepang punya ribuan kapal terbang. Tapi orang tua itu mengatakan, "Saya percaya langit ada mata. Tak mungkin membiarkan Tiongkok kalah karena Jepang begitu rusak, begitu jahat, begitu kejam. Mereka pasti kalah, mereka pasti kalah di kota Nanjing saja." Orang Jepang membantai lebih dari 350 ribu orang Tiongha. Lalu semua mayat dikumpulkan ke dalam satu lubang. Tidak ada peti, tidak ada kuburan. Lalu dipimbun dengan tanah. Sampai hari ini masih ada buktinya. Tetapi orang Jepang sampai hari ini tidak pernah mengaku dosa ini. Saudara-saudara sekalian. Peperangan mustinya Jepang menang. Mustinya Jerman menang. tapi mengapa akhirnya Jerman kalah? saya kasih tahu dua hal. Gori seorang yang paling besar maskal. Dia adalah seorang jenderal yang paling penting. Mengatakan saya akan perang ke barat. Hitler mengatakan tidak. Saya mau perang ke timur. Hanya karena satu kalimat itu. Jerman harus kalah. Saudara-saudara. Karena Tuhan mengizinkan Hitler menjawab yang salah. Kalau perang ke barat berarti Jerman perang Perancis. Kalau perang ke timur Jerman perang pergi ke Rusia. Dan pada waktu itu Jerman harus dikalahkan. Karena Rusia dengan jenderal nama Zhukov akhirnya masuk ke Berlin. Menghancurkan Hitler. Saudara-saudara, karena kalimat salah. Karena kadang, kadang di dalam keadaan dunia ini begitu meriah, begitu hebat, Tuhan campur tangan dengan satu langkah yang kecil saja supaya dia dia jawab salah. Going, where you going to fight? I fight to the west. Hitler mengatakan, no, I fight to the east. Maka dia kalah. Kedua, dia mempunyai kesulitan yang paling besar. Menghina orang Yahudi. Menganiaya orang Yahudi. Saudara tahu tidak pada waktu peperangan dunia kedua. Saat itu seluruh dunia orang yang paling mengerti atom. Dan teori atomik. Teori E is equal to MC square. Itu hanya satu orang namanya Einstein. Dia orang Yahudi. Dan dia berada di Jerman Tapi pada waktu Hitler mau melawan seluruh dunia Waktu itu dia menganiaya orang Yahudi dulu 6.500.000 orang Yahudi dikasih gas Lalu dimatikan Mayatnya ditimbun di lubang-lubang tempat-tempat kosong Orang-orang tentara daripada Yahudi diikat, dicantang di atas tempat tidur dan memberikan penyiksaan yang paling biadab kalau engkau melihat sejarah dunia engkau melihat kejahatan manusia kerajaan yang begitu berani melawan segala dalil dari Tuhan, orang Yahudi kurusnya, sisa kulit membungkus tulang dan mereka diberikan gas sesudah dibakar dibunuh 6 juta 500 ribu orang. Itu namanya Holocaust. Sudah-sudah itulah sebab orang Yahudi begitu benci Holocaust sampai hari ini. Pada waktu itu mereka dianiaya, disiksa dengan sama sekali biadab, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Tapi pada waktu Hitler menganiaya orang Yahudi, seorang namanya Einstein, beserta dengan beberapa orang Yahudi, diam-diam mereka pindah ke Amerika. Setelah pindah ke Amerika, orang Amerika mengetahui Einstein seorang fisikis yang paling besar, seorang paling cerdas, langsung menerima dia, langsung membiarkan dia mendapatkan hidup yang baru di Amerika dan mengizinkan dan mendesain satu yang disebut Manhattan Project. Manhattan Project dari negara memberi uang sebanyak mungkin Engkau pakai, engkau research Apa yang bisa engkau kerjakan Kami semua setuju Akibatnya mereka menemukan bom atom. Bom atom setelah ditemukan dilempar di sesuatu itu tempat padang belantara di New Mexico. Beberapa ilmuwan berada di Nevada melihat jatuhnya bom atom ke dalam ladang itu. Belum jatuh sudah di tengah angkasa meledak. Sudah meledak berawan seperti jamur keluar. Itu begitu kekuatan membuat seorang daripada Manhattan Project berteriak, Oh my God, we human beings have already created hell for ourselves. Oh Tuhan Allah, manusia telah menciptakan neraka bagi diri manusia. Itu bom pertama diledakkan, bom kedua kali diledakkan, dikirim ke Hiroshima diledakkan di Hiroshima. Waktu bom itu ledak, Hiroshima dalam satu detik 100 ribu lebih orang mati. Dan yang lain kena itu radiasi. Sampai akhirnya tangan putus, nanahan atau seluruh badan menjadi cacat. Matinya sangat-sangat menakutkan. Pada waktu hari pertama bom diturunkan, orang yang tidak mati lari ke Tioku. Langsung lapor kepada Hirohito. Hirohito Kaisar dan Jepang bahwa kita hancur. Kita habis. Kenapa kita habis? Jepang mana bisa habis? Jepang begitu kuat. Seri Baginda, tahu tidak Hiroshima sudah tidak ada. Apa itu? Bagaimana bisa tidak ada? simak kota kita Bagaimana tidak ada Sudah dibom Berapa kapal terbang? Satu Satu bisa apa? Dia turunkan bom Bom apa? Bom atom Apa itu bom atom? Bom yang tidak meledak di bumi Kalau meledak di bumi Hanya sekitar peledakan itu yang dilukai Meledak di angkasa Radiasinya sampai pada puluhan kilometer Seluruh kota semua mati Ibu bicara bohong sama saya Tidak Orang kedua, orang ketiga datang. Lutut di hadapan Kaisar Heru itu. Mari kita sadar. Kita akan binasa. Baru Jepang menyerah kepada MacArthur. Dan tanda tangan dengan Heru hidup di atas kapal. Induk namanya. Missouri. Sudara-sudara. Ini semua fakta sejarah. Berkata kepada kita, kerajaan dunia jangan sombong. Kerajaan dunia paling paling sombong pada waktu paling congkak Tuhan mendatang menghapuskan dia. Sudara, Sudara, sejarah telah menjadi salah satu profesor yang paling besar untuk umat manusia. Sejarah telah mengajar kita hal yang paling menakutkan. Bahwa Tuhan tidak mengizinkan kejahatan daripada satu pemerintah melewati batas. Kalau kejahatan manusia sudah melewati batas, Tuhan mengatakan engkau sendiri dan nyablah, saudara-saudara. Kenapa Jerman kalah? Kenapa Jepang kalah? Kenapa Italia kalah? Ini negara-negara yang begitu adik kuasa yang begitu dahsyat, yang begitu menakutkan, tapi Tuhan berkata kerajaanmu bukan milikmu. Kerajaan berada di tangan saya. Itu sebab. Kalimat dari berdoa babak kami ini sungguh-sungguh benar orang Kristen jangan lupa kerajaan-kerajaan pemerintah-pemerintah di dunia ini hanya sementara diizinkan oleh Tuhan untuk beberapa puluh tahun saja kalau Tuhan tidak mau dia tarik kembali Sudara-sudara... saya sudah pernah berkorban di sini bahwa Washington, George Washington presiden pertama Amerika pernah satu hari waktu dia tidur dia katakan dia mendapatkan Wahyu dari Tuhan Tuhan berkata kepada dia George I should tell you the country you are rising will be the strongest country in the world history the United States will be the strongest country in the history but I tell you one day the United States will suddenly disappear from the world. Dia kaget sekali. Dia bangun. Dia ingat kalimat itu. Dia catat dan disimpan di dalam jaketnya. George, kerajaan Amerika Serikat akan menjadi musnah pada satu hari dan tidak ada lagi. Meskipun yang kau dirikan mungkin akan menjadi negara paling kuat di dunia, tapi pada satu hari akan mendadak hilang. Tahun 1949, marsekal yang bernama Marshal diutus ke Tiongkok, diutus ke Prancis, diutus ke Eropa. Waktu dia pulang dia mengatakan, Eropa bisa ditolong, Eropa bisa kembali. Meskipun peperangan sudah menghancurkan semua kota yang penting. Termasuk Berlin. Paris tidak. Karena Paris menyerah dulu. Sehingga hindarkan diri daripada dibom. Tetapi masih bisa dikembalikan. Tetapi Marsikal ini pada waktu dia ke Tiongkok. Dia pulang ke Washington. Dia berkata di Capitol. Berkata Tiongkok tidak bisa ditolong. Negara itu miskin luar biasa. Pen Seduduknya semua berpenyakit TBC Dan mereka Tidak ada pengharapan Satu-satunya yang bisa orang Tiongkok kerjakan Lahir anak Sebanyak mungkin Sesuai itu minum opium Minum ganja Dan mereka tidak mendidik baik Tidak bertumbuh dengan baik Itu negara hanya bisa binasa saja Maka American Aid Uang pertolongan Beri ke Eropa Tidak usah beri ke Tiongkok ditanya kenapa negara Tiongkok dibantu 3000 tahun pun tidak bisa kembali itu negara terlalu rusak sudah hancur mereka penduduk terlalu banyak terlebih penghasilan tidak ada maka akhirnya biar oh, Tiongkok miskin terus dan sampai mau to bikin Tiongkok menjadi negara paling miskin pada tahun 1966 dan dari 1966 sampai 1976 itu 10 tahun disebut The Cultural Revolution. Di dalam Cultural Revolution orang Tiongkok semua kurang makan. Tidak gizi Dan engkau kalau ke dokter Biasanya perut sudah kemung biru besar Dan badan di atas kurus sekali Dan dokter mengatakan Obatnya oh cuma dua hal Pertama minyak satu kilo Kedua, gula satu kilo, minyak satu kilo. Karena tidak ada gula, sehingga sudah memati mati. Tidak ada minyak, sehingga semua kering di dalam tubuhnya. Penyakitnya sama, semua hampir mati. Seluruh Tiongkok pada waktu itu kira-kira enam ratus -kira juta manusia. Diam ada demikian. Tapi saudara-saudara, sekarang kita melihat negara yang paling kaya Amerika. Waktu itu negara paling miskin Tiongkok setelah 50 tahun. Sekarang apa yang terjadi? Negara paling banyak utang Amerika. Negara yang simpan uang paling banyak Tiongkok. Saudara mengerti? Devisa Tiongkok. Akan melampaui Jepang, melampaui Hongkong, melampaui Taiwan, melampaui Inggris. Akan melampaui pelan-pelan Amerika. Tetapi nah, Amerika utang kepada Tiongkok. Bertriliun-triliun dolar. Sehingga setiap orang penduduk Amerika hutang paling sedikit 59 ribu dolar kepada Tiongkok. Ini dunia berubah. Saudara-saudara, Tuhan berkata, berdoa, berkata kepada Tuhan, Engkau yang mempunyai kerajaan. Dunia ini sementara. Dunia akan lewat. The kingdom of this world will become the kingdom of our God And of His Christ, the kingdom of this world will become the kingdom of God and of His anointed one. Kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan, dan kerajaan dunia ini tidak lama. Mari kita, orang Kristen, mempunyai iman yang menerobos, menetrit, melihat kerajaan Allah di belakang kerajaan dunia ini. Kalau kita menghadapi setan, kita melihat di belakang semua bencana ada si setan yang jadi belakangnya. Tapi dengan iman kita balikan, dalam kerajaan ini kita percaya, kita beriman, di belakang kerajaan ada kerajaan Allah. Saudara tahu tidak hidup kita adalah sorry, hidup konflik, hidup berperang, hidup di tengah-tengah perebutan setan dan Tuhan Allah. Allah mau merebut kita, setan juga mau merebut engkau. Allah mau kita memfihak dia untuk meresaksinya. untuk melawan iblis, setan juga untuk merebut kita, untuk kita menjadi antek-anteknya untuk melawan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan demikian, engkau berdoa, Our Father in Heaven, Thine is the kingdom, Thine is the power, and Thine is the glory. Biar hidup kita menyesuaikan kehendak Allah dan menyenangkan kerajaan di surga karena dunia dia akan lenyap kiranya -kira Tuhan memberkati kita masing-masing memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengabdi -sungguh kepada Tuhan mari kita berdoa Bapa di dalam surga kami berterima kasih karena Engkau telah mengajar kami demikian luas demikian dalam sehingga kami boleh mengerti bahwa di luar rencana manusia ada rencana Tuhan Allah, di luar kerajaan manusia ada kerajaan Tuhan Allah, di luar kuasa dari setan ada kuasa Allah. Engkau adalah Allah, Allah yang baju, Allah yang benar, Allah yang penuh suci, Allah yang penuh cinta kasih, dan engkau juga Allah yang mempunyai kekuasaan lebih daripada kekuasaan iblis. Kekuasaan melampaui kekuasaan manusia. Karena engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang suci. Tuhan yang akan merubah segala sesuatu. Menurut kehendakmu. Bukan cara hitung manusia. Bukan cara nilai manusia. Tapi cara Tuhan menetapkan. Melampaui hidup manusia yang sementara. Di dalam kehendakmu yang kekal. Kami berterima kasih. Karena kerajaan milikmu. Dan kami berdoa, kami boleh menembusi daripada dunia ini. Melihat kerajaan engkau yang kekal. Di dalam rencana yang selama-lamanya. Pimpin kami Tuhan, kami berterima kasih bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selama kami yang hidup. Amin.